Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ya, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, serta dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin, anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi atau siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Wabil robbal wabi Muhammadin nabiyya warasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya bersama-sama. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita telah mempelajari kemarin ya. Kita sudah mempelajari pelajaran yang ke-9, maka kita pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-10 yaitu dengan tema bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku semuanya ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepadanya bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah nikmatnya, sedangkan mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang nikmatnya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, rajinlah, biasakanlah, kita itu harus bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah di... Miliki oleh kita yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik itu kecil maupun besar, kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Alhamdulillah, anak-anakku, semuanya, pada pembelajaran tema bersyukur kepada Allah, yang subtema A adalah nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan "Alhamdulillah", akan tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa bahwa dirinya yang telah mendapatkannya, bahwa dirinya yang bisa mendapatkannya, bukan dari Allah. Itu namanya ku, kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi yuk kita baca ya firmannya Allah bareng-bareng A'udzubillahi minasyaitonirrojim -bareng. Bismillahirrahmanirrahim Wa idza adzana rabbukum la in syakartum <Suluh> la azidannakum Wala in inna lashadid Yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7 Anak-anakku sekalian, kita telah memahami apa itu syukur dan apa lawannya syukur, yaitu kufur. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaatnya diantaranya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita dengan cara bersyukur. Nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dijauhkan dari adabnya Allah, maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Yang selanjutnya, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Kita harus husnudon. Baik sangka kepada manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan memberi kita sesuatu yang tidak baik. Allah pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur. Yang selanjutnya, kita akan terhindar dari sikap sombong dengan bersyukur. Kita ini akan terhindar dari som, sombong. Lanjutnya yang terakhir hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Anak-anakku semuanya, tadilah tadi adalah manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat semuanya dan kita berusaha untuk melaksanakan sebaik-baik mungkin. Selesai. Alhamdulillah. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Guru. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat oleh Bapak Muhammad Robet, S.Pd.I., atau Pak Robet, guru PAI SDN 1 Kota Gede.